Halo teman-teman, ini adalah catatan perjalanan naik bus Budiman dari Banjar Patroman menuju ke Jepara. Perjalanan ini terjadi pada tanggal 30 Desember 2020 yang lalu. Yuk mari kita simak, jangan lupa subscribe Bus Truk Mania Channel. Bus Budiman Tasik Jepara masuk Terminal Banjar sekitar pukul 9.35 waktu Indonesia Barat. Bus ini sudah ditunggu oleh sekitar 7 penumpang di terminal ini. Bus datang telat karena ada pemeriksaan operasi lilin di Ciamis. Unit yang berjalan kali ini adalah Budiman 333 dengan mesin Mercedes-Benz 1525 dan karoseri Adiputro Jetbus 3 HDD. Untuk harga tiket dari Tasik menuju ke Jepara adalah Rp240.000. Setelah semua penumpang naik, jam 9 lebih 44 menit, bus berangkat menuju ke Jepara. Dimohon untuk mempersiapkan KTP-nya. Persiapan KTP terus cuci tangan sebelum mendapat. Dimohon kesadarannya buat penumpang bus Budiman jurusan Tasik Jepara. Cuci. Pastikan bahwa diri kita itu sehat dan bebas dari virus COVID-19. Anda sehat, keluarga yang dikunjungi juga sehat. Tetap jaga protokol kesehatan. Pak Yayasan Jaya. Mas Muhammad Farhan. Jati Barang Brebes. Wait.
Wiwit. Widiana. Ya, saya. Yapi. Thank you.
Thank you.
ketinggalan yang rokoknya. Gak bisa mas, saya kan lewat tol. Iya, saya paling nurunin sewa dulu di Pekalongan, di terminal Pekalongan. Halo mas? Iya, setono itu. Thank you.
aja mas ya kalau ada bagasi. 5 kilo nya.
pelan mas, karena kayak interboy waktu itu. Yuk. Udah di pom saya ini.